kalau bantahan itu dalam bentuk hari tulisan Cina, saya kira itu pun sudah biadab sifatnya. Tetapi apabila disamakan hari Jumaat, hari tulisan Jawi dengan hari makan babi dan diajak lagi orang Melayu untuk bersama-sama makan babi, itu memang dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang saya ambil dari channel Malaysia dengan judulnya Melayu Belum Merdeka. Kenapa demikian teman-teman? Kita tahu Malaysia itu mayoritas adalah kaum Melayu. Tetapi ada satu pernyataan, sebuah judul Melayu Belum Merdeka. Oke, sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Malaysia terkenal di mata dunia sebagai sebuah negara demokrasi yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Kira-kira separuh penduduknya adalah etnik Melayu dengan minoriti Cina, India dan bumi putera lain. Persoalannya, selepas 63 tahun, adakah Melayu benar-benar sudah merdeka ataupun kemerdekaan ini hanya sebuah kemerdekaan mengikut acuan British? Ini berhubungan dengan sejarah kemerdekaan tentunya. Sejarah Malaysia berhubung rapat dengan zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pada tahun 1511, Melaka jatuh ke tangan Portugis dan bermula dari tahun inilah tanah Melayu berada dalam era penjajahan sehinggalah akhirnya jatuh ke tangan British pada tahun 1824. Melalui perjanjian Inggris-Belanda. British telah campur tangan dalam semua urusan bertadbiran tanah Melayu yang sebelum ini diuruskan oleh Raja-Raja Melayu dengan bantuan pembesar-pembesar negeri. 31 Ogos 1957, pengisytiharan kemerdekaan tanah Melayu oleh Tunku Abdul Rahman Putra, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu, tepat jam 12.30 malam di Padang Kelab Selangor, Kuala Lumpur. Laungan merdeka, merdeka, merdeka sebanyak 7 kali bergema, penuh semangat dan menandakan lahirnya sebuah negara baru yang berdaulat dan merdeka. Serentak dengan itu, lambang perpaduan, keutuhan dan kedaulatan bangsa, iaitu bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan, diiringi dengan lagu kebangsaan Negaraku. Diikuti pula dengan seruan azan dan tembakan meriam 101 das. Maka berakhirlah penjajahan Inggeris dan kuasa Baginda Queen ke atas Persekutuan Tanah Melayu termasuk Pulau Pinang dan Melaka. Pada hari itu juga, Pesuruhjaya Tinggi British terakhir di Persekutuan Tanah Melayu, Sir Donald McGillivray dan isterinya telah meninggalkan negara ini dan pulang ke England. Pengisytiharan ini telah membuka satu lembaran baru buat tanah Melayu untuk terus mara ke hadapan sebagai anggota yang bebas dan merdeka dalam lingkungan negara-negara di dunia. Perjuangan Melayu sebenar bermula dari pahlawan-pahlawan terkenal sejak sebelum kemerdekaan, antaranya Mat Kilau. Kekayaan yang ada ini menarik banyak pihak. Antaranya termasuklah kuasa-kuasa Eropah pada waktu itu. Sepanjang permulaan 1511 itu, kedatangan kuasa asing itu, sampailah kita merdeka lah. 1957 itu, kalau 1957 itu nak diambil sebagai tarikh merdeka, maka sepanjang zaman itu ada saja pejuang-pejuang kita yang bangun menentang campur tangan, bangun menentang penjajahan daripada barat. Pemberontak dan segala istilah yang negatif lah yang digunakan. Jadi sepatutnya selepas 31 Ogos 57 itu, ya, orang yang dicop sebagai penjahat, penentang, pengganas oleh British itu ataupun sebelumnya oleh Belanda ataupun oleh Portugis itu sepatutnya, ya, kita tulis sebagai pejuang. Saya bagi contoh, ya, saya di sekolah dulu saya baca
buku sejarah ditulis bahawa Datuk Marajalela ditulis itu sebagai pengkhianat, sebagai apa ni, pengganas. Jadi sudah sepatutnya kita yang dah merdeka ni kita ubah bahawa yang datang menceroboh itu adalah Bush. Yang biadab itu adalah Bush. Dan Datuk Marajalela menjalankan tanggungjawab dia sebagai anak Perak. Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 merupakan satu titik hitam dalam sejarah Malaysia apabila berlakunya rusuhan kaum sehingga mengakibatkan kehilangan banyak nyawa. Peristiwa ini juga mempunyai kaitan dengan pilihan raya umum 1969. Tun Dr. Ismail menganggap keganasan itu meletus dikatakan berpunca daripada demokrasi yang telah mati di tangan parti-parti politik pembangkang. Manakala Tun Abdul Rahman menyalahkan komunis dan kongsi gelap lain. Jelas dapat dilihat bangsa Melayu telah hilang hak dalam negara sendiri, malah sering kerap dicabar oleh chauvinis Cina. Isu sijil peperiksaan bersepadu Unified Examination Certificate UEC mendapat perhatian umum. UEC adalah silibus sekolah persendirian Cina yang sukatan pelajarannya diambil dari Taiwan. Desakan daripada Persatuan Lembaga Pengelola Sekolah Cina Malaysia, Dongzong, untuk mengiktiraf UEC dalam sistem pendidikan negara. UEC ini dah banyak dibuat kajian dan perbincangan, dah dibuat pelbagai platform. Dan kita memberi penentangan yang keras atas banyak sebab. Bukan saja dia melanggar apa nama persekutuan, bukan saja dia melanggar akta bahasa, bukan saja dia melanggar akta pendidikan dan sebagainya. Tetapi yang lebih besar daripada itu, di akhirnya perpaduan nasional yang kita nak capai dan cita-citakan itu tidak akan dapat melalui UEC ini. Sebab itu bagi kita, kita pergi faktor yang lebih fundamental lagi, iaitu sekolah vernacular itu sendiri perlu dihapuskan. Harus dihapus. Kalaulah semua orang berfikir tentang perpaduan. Nah, saya dah maklumkan kita ini adalah satu-satu negara dalam dunia yang ada pelbagai sistem pendidikan. Wow. Sistem Pendidikan Kebangsaan, Akta Pendidikan 1969 dan Perlembagaan Persekutuan tidak pernah memberikan sebarang bentuk pengiktirafan terhadap sistem peperiksaan asing yang tidak termasuk dalam sistem pendidikan kebangsaan. Akta Pendidikan 1996 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Tak kiralah sekolah menengah persen Cina yang menawarkan sijil UEC itu ataupun sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah menengah jenis kebangsaan Cina. Saya kira kita harus lihat satu isu khusus yang dihadapi oleh anak-anak Cina yang belajar di sekolah Cina ini, iaitu mereka rata-ratanya hanya fasih dalam bahasa Cina. Mereka tidak fasih dalam dua bahasa lain yang diajar, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Saya kira kalau mereka tak fasih dalam bahasa Inggeris, dari segi semangat nasionalisme dan patriotisme, saya rasa kita itu bukan masalah kita. Tetapi apabila warga negara tak fasih dalam bahasa negara, itu sesuatu yang banyak tak kenanya. Sejak zaman sebelum merdeka, sistem pendidikan di negara ini telah diasingkan. Wujud dah sekolah Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil. Setiap sekolah tersebut menggunakan sistem yang tersendiri. Kita akan buat gerakan. Saya dah beritahu, saya beri amaran sebenarnya kepada kerajaan, masa kerajaan Pakatan Harapan. Mereka telah menubuhkan satu kaunsel untuk membincangkan, mendapat feedback daripada pelbagai pihak. Dan saya dalam satu town hall discussion, saya beri warning, saya kata kalau berkait ini teruskan, kita akan buat demonstrasi besar-besaran. Dan kita akan pergi kepada segala avenue yang kita boleh, pergi pada menteri, kepada jabatan-jabatan, hatta kepada majlis raja-raja, kepada agung sekalipun, kita akan buat petition dan sebagainya. Pasangan UEC bukan orang Melayu saja, sebenarnya orang Cina juga yang faham tentang konsep perpaduan negara, yang mahukan tentang keharmonian dan yang faham bahawa UEC ini hanya akan membuat perpecahan
yang dahsyat kepada rakyat di negara ini, mereka semua menentang UEC. Hanya... Oke, teman-teman ya, dengan melihat sedikit cuplikan ini, kita bisa tahu seperti apa kondisi di Malaysia sebenarnya yang menyangkut dengan persoalan bahasa, persoalan persatuan, karena ini terkait dan ini tidak lain berawal dari bagaimana pembentukan kemerdekaan Malaysia. Kita tahu kemerdekaan Malaysia itu hasil negosiasi perundingan dengan British. Jadi British di sini itu sangat berperan besar ya, di mana British memberikan hak kepada kaum-kaum lain selain kaum Melayu sebagai kaum mayoritas seperti Cina dan juga Tamil ataupun India. Salah satunya kaum Cina, juga kaum India itu berhak mendirikan satu sekolahan dengan sistem pendidikan vernakuler yang pengantar bahasanya itu bahasa Cina. Ada Melayu cuman minim sekali. Nah, inilah yang menyebabkan salah satu permasalahan di Malaysia hingga sampai saat ini, karena ini berhubungan dengan bahasa yang juga berhubungan dengan persatuan, dan ini sangat mengancam satu kedaulatan bagi suatu negara. Hingga sampai saat ini pun masih ada di Malaysia yang namanya sekolah vernakuler. Ini golongan chauvinis yang berpikiran komunis, yang membawa ideologi daripada luar yang inginkan kepada UEC ini. UEC membawa lebih banyak kesan buruk dan mampu memberi ancaman kepada kedaulatan Malaysia di samping mengucar-kacirkan sistem pendidikan negara. Objektif UEC bukan untuk perpaduan negara, tetapi sebenarnya untuk mencabar perkara 152 dalam Perlembagaan Malaysia. Sistem pendidikan di zaman penjajahan telah berkembang tanpa mengambil kira pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan. Ya, benar sekali. Maka sekolah satu aliran adalah cara terbaik untuk mendidik serta memupuk integrasi nasional dalam kalangan generasi masa depan yang bakal mewarisi negara. Pengenalan dasar program seperti PPSMI, pengajaran sains, matematik dan bahasa Inggeris, yang menyebabkan pencapaian pelajar kita merudum. Cita-cita untuk menjaga mereka lebih fasih dalam bahasa Inggeris, lebih hebat dalam sains matematik, ternyata gagal kerana program itu bukan program yang tepat. Bahkan berlaku kemerosotan pencapaian pelajar dalam sains matematik bahasa Inggeris dari peringkat antarabangsa. PISA, TIMSS yang menguji kecakapan pelajar kita sains matematik pun ternyata merudum. Perlaksanaan PPSMI sebenarnya salah satu usaha untuk membunuh bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Begitu juga dengan perlaksanaan program Dwi Bahasa DLP di sekolah menengah dan sekolah rendah yang dikhuatiri akan membunuh dasar bahasa kebangsaan dan pendidikan negara. Menulis kaligrafi Cina tidak akan membuatkan seorang Muslim menjadi budak. Begitu juga dengan seorang Cina yang menulis Khot Jawi tidak akan menjadikannya sebagai Muslim. Usaha Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menjadikan hari Jumaat sebagai hari Jawi dipertikaikan apabila ada golongan ekstremis yang mahukan hari Jumaat sebagai hari makan babi. Chauvinis Cina di Malaysia seakan-akan terlalu anti dengan tulisan Jawi dan menentang habis-habisan tentang perlaksanaannya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah vernakuler. Ya, bagi saya, saudara menggunakan perkataan biadab kan. Jadi saya itu lebih daripada biadab. Itu dajal tu. Oh. Ya, itu satu perbuatan yang sangat-sangat jahat. Perangai yang sangat-sangat jahat itu. Ini kerana ia bukan saja satu penghinaan hari Jumaat itu bagi orang Melayu, penghulu segala hari, dan hari Jumaat itu dalam ajaran Islam ada berkatnya. Jadi apabila diumumkan hari Jumaat itu adalah hari tulisan Jawi,
saya kira dalam konteks ini kalau mereka bantah pun, mereka perlu bantah dengan cara yang lebih beradab, lebih sopan. Maksudnya kalau mereka bantah dan reaksi mereka itu berbentuk hari Jumaat bagi orang Melayu itu hari tulisan Jawi. Kalau bantahan itu dalam bentuk hari tulisan Cina, saya kira itu pun sudah biadab sifatnya. Tetapi apabila disamakan hari Jumaat, hari tulisan Jawi dengan hari makan babi dan diajak lagi orang Melayu untuk bersama-sama makan babi, itu memang dajal. Jadi itu sangat-sangat berbahaya dalam konteks ia boleh mencetuskan konflik terbuka. Usaha untuk memartabatkan tulisan Jawi sebagai identiti dan kebudayaan yang membentuk Malaysia tidak dihormati, sedangkan tulisan Jawi perlu dipertahankan sebagai tanda penghargaan terhadap pahlawan-pahlawan yang berjuang menerusi mata pena di zaman pra-kemerdekaan. Perjanjian antara British dan juga Sultan-Sultan, mereka menggunakan tulisan Jawi sebagai medium untuk menyampaikan atau sebagai bahan untuk menulis dokumen berkenaan. Jadi kita boleh perhatikan di sini bahawa tulisan Jawi ini bukan sekadar tulisan yang digunakan dalam urusan atau majlis ilmu, tetapi dia juga merupakan tulisan yang digunakan secara rasmi di dalam pentadbiran kerajaan dan sebagainya. Jadi memang jelaslah soal tulisan Jawi ini sebagai satu identiti bahasa orang-orang Melayu. Bahkan kalau kita lihat dengan lebih jauh, dia bukan sekadar identiti orang Melayu, tetapi dia juga adalah satu identiti negara kita, Malaysia. Dalam konteks ini, kita lihat bahawa identiti bahasa tulisan Jawi itu sendiri dalam sebagai satu identiti negara itu boleh dilihat dalam bentuk peruntukan perlembagaan. Umpamanya 152 perlembagaan menyebut bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan dia menggunakan tulisan yang ditentukan oleh undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen. Dan kalau kita tengok di dalam Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67 menyebut bahawa tulisan yang digunakan untuk bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu ini adalah tulisan Rumi, tetapi dalam masa yang sama dia juga menggunakan tulisan Jawi atau disebut di dalam akta itu sebagai tulisan Melayu. Istilah tulisan Jawi ini di dalam akta disebut sebagai tulisan Melayu. Jika melihat sejarah negara Malaysia, sebahagian besar perjanjian dibuat di antara raja-raja Melayu dan pihak British adalah dengan menggunakan tulisan Jawi seperti di dalam dokumen pengisytiharan kemerdekaan. Ini bermakna tulisan Jawi mempunyai asas lebih kukuh daripada sudut sejarah berbanding tulisan Rumi. Perkara 153 ini adalah sebahagian penting, elemen penting yang ada di dalam perlembagaan yang merupakan identiti kepada negara kita, iaitu memberikan hak keistimewaan kepada orang-orang Melayu. Dan dia adalah sebahagian daripada social contract ataupun contract social yang wujud di dalam perundingan perlembagaan. Persoalannya, mengapakah isu bahasa, terutamanya dalam konteks pendidikan, selalu menjadi bualan utama sesetengah pihak? Bukankah sudah termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan bahawa bahasa kebangsaan di Malaysia adalah bahasa Melayu? Okey teman-teman ya, demikian ya satu video yang menarik sekali dengan judul Melayu Belum Merdeka. Satu kenyataan yang memang sampai saat ini masih ada di Malaysia. Hal ini persoalan persatuan di kalangan masyarakat Malaysia yang berhubungan dengan bahasa ya, karena bahasa di suatu negara itu sangat penting banget sebagai alat persatuan. Tetapi kenyataannya bahasa Melayu di Malaysia justru belum menjadi bahasa nasional yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kenapa demikian? Bahasa Melayu masih dianggap rendah. Bahasa Melayu belum bisa digunakan oleh semua warganya tanpa terkecuali, baik itu Cina, juga India ataupun Tamil. Hal inilah yang bisa mengancam kedaulatan Malaysia di suatu hari nanti. Oke teman-teman ya, demikian satu video yang menarik sekali. Silakan teman-teman kalaupun mau berkomentar saja. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi
di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.